Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Kita bersyukur masih bisa bertemu meskipun secara online. Kita akan beribadah dalam Minggu 26 April 2020. Baiklah, kami mengundang seluruh jemaat untuk mempersiapkan hati bersaat teduh. Selesai, kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari lagu rohani, Kasih dari Surga. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangunkan hati kami supaya mampu menyaksikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 410, ayat 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku. Saat dan kerja tetap ku rasa tangan-Nya. Tuhanlah yang membimbingku, tangan-Ku dipegang. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Dasatita. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja pada melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka kamu jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima,
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunya sesamamu. Inilah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari semua orang yang membenci aku. Tetapi, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkan aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, itulah kerinduan hatiku. Kita angkat pujian dari lagu rohani, Menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu, serangkanmu.
marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberkati berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kekayaan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun, semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling pada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita angkat kembali kidung pujian kita untuk Tuhan dari kidung jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 3. Selamat di tangan Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas bacaan minggu ini, tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Bilangan 14 ayat 17 sampai 19.
Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia akan memampukan kita melewati gelombang saat ini. Kita angkat pujian dari lagu Aku Percaya. Tiada yang seperti yang kau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Baik jemaat Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu rohani, lagu pujian kita, Allah itu baik. Setianya, dia menyediakan
padaku. Kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Kasih setia-Nya tak pernah berubah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini, ketika kita memasuki Minggu Miseri Cordias Domini, diambil dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Salam bagi kita semua. Saya punya keyakinan bahwa jemaat Tuhan, Bapak Inang, demikian juga pemuda dan anak sekolah minggu. Saya yakin kalau sampai pada saat ini kita sehat dan kita bisa mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada pilar kembar di dalam kehidupan orang Kristen yang sehat.
yaitu hak istimewa dan tanggung jawab. Dan pilar inilah yang tidak ditemukan oleh Paulus di tengah-tengah jemaat yang terutama pada waktu itu yang berasal dari Yahudi. Mereka bangga sebagai bangsa pilihan, tapi di sisi yang lain, mereka mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Judul perikop di dalam nats kita mengatakan kelebihan orang Yahudi. Tapi di Roma pasal 2 ayat 25 sampai ayat 29, di sana Paulus sudah menjawab sebenarnya apakah ada kelebihan orang Yahudi. Di sana disebutkan tidak ada. Jadi kelebihan itu dimiliki orang Yahudi apabila di dalam kehidupan orang Kristen Yahudi ditemukan pilar kembar. Ada hak istimewa sebagai orang pilihan, sebagai orang kepercayaan Allah, sebagai orang yang telah diserahkan firman Tuhan dan hukum Taurat, sementara mereka tidak melakukan, mereka tidak setia kepada firman Tuhan yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi dengan demikian, kalau memang di dalam kehidupan mereka tidak ditemukan pilar kembar, berarti tidak ada kelebihan orang Yahudi. Tidak ada kelebihan orang yang bersunat. Demikian juga halnya bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi orang yang mengaku sebagai orang pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yesus yang telah mati disalibkan untuk menyelamatkan kita. Dia rela berkorban karena dia mengasihi kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita hanya bangga sebagai pengikut Kristus? Apakah kita hanya bangga sebatas aku telah diselamatkan Allah? Tentu tidak. Yang diharapkan oleh firman Tuhan adalah, di samping kita bangga, kita memiliki hak istimewa, kita telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Di samping itu, ada tanggung jawab besar bagi orang percaya yang telah diselamatkan, yaitu untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hak istimewa dibarengi dengan tanggung jawab. Kalau kita sudah diampuni, tentu yang menjadi tanggung jawab kita adalah mengampuni orang lain. Kalau kita dikasihi, dan tanggung jawab kita adalah mengasihi orang lain. Kalau kita sudah diberkati, menerima banyak berkat dari Allah, tugas panggilan kita pada saat ini adalah hidup berbagi. Pada akhir-akhir ini, orang Kristen punya banyak kesempatan untuk menyatakan buah iman melalui hidup berbagi. Dengan munculnya COVID-19, segala aktivitas dikerjakan dari rumah. Tentu ini akan mempengaruhi ekonomi masyarakat dan ekonomi sebahagian jemaat kita. Ekonomi terpuruk, dan barangkali ada di antara anggota jemaat kita yang membutuhkan pertolongan. Siapakah yang disuruh atau dipanggil oleh Allah untuk menolong mereka? Apakah kita menunggu bantuan dari luar negeri? Apakah kita menunggu dari luar jemaat kita? Tentu tidak. Itu adalah tugas tanggung jawab kita. Melalui COVID-19 ini,
kesempatan terbuka lebar bagi orang percaya untuk menunjukkan pilar kembar di dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita sudah menerima berkat, tugas kita pada saat ini adalah berbagi berkat untuk menolong orang lain. Saya yakin, setiap orang yang mensyukuri berkat yang telah dia terima akan berlomba untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih, di dalam Yesus Kristus yang kedua, yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, kalau orang percaya, kalau orang Yahudi itu tidak setia kepada Allah, apakah janji Allah yang telah Allah ungkapkan, yang telah Allah janjikan kepada mereka dibatalkan? Atau apakah berkat Tuhan, janji Tuhan itu dibatalkan oleh Allah karena ketidaksetiaan orang Yahudi? Tidak. Manusia mungkin sering dipengaruhi oleh situasi untuk melakukan satu hal. Tapi beda dengan Allah kita. Allah kita tidak pernah dipengaruhi oleh situasi untuk melakukan sesuatu hal. Dia telah berjanji untuk menyelamatkan orang percaya. Apakah kita setia atau tidak, maka karya penyelamatan itu tetap dilaksanakan, dikerjakan oleh Allah. Tapi yang menjadi persoalan, apakah orang yang tidak setia kepada Allah dibandingkan dengan, diperhadapkan dengan kesetiaan Allah, apakah Allah itu tidak menghukum orang yang berdosa? Mari kita belajar dari pengalaman Raja Daud yang dituliskan di dalam Mazmur 51. Daud, seorang pilihan Allah yang bekerja sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi sekali waktu dia jatuh ke dalam dosa, dosa perzinahan dengan Batsyeba. Pada saat Nabi Nathan mengungkap kejahatan Daud, akhirnya dia menyadari, dia bertobat dan dia minta ampun kepada Allah. Dan Allah mengampuni Daud. Tapi pengampunan Allah kepada Daud bukan dalam arti meniadakan hukuman kepada Daud itu sendiri. Jadi apa yang dialami oleh Daud, itu juga yang dialami oleh orang percaya. Kalau seseorang itu tidak setia kepada Allah, kalau seseorang itu melakukan kejahatan di hadapan Allah, walaupun Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, maka Allah itu akan menghukum orang yang berdosa, yang melakukan kejahatan. Dan kita mau lihat, justru di sanalah letak keadilan Allah. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami hal ini. Saya punya pengalaman ketika saya SD. Ketepatan guru kelas saya pada waktu itu, kelas 4 SD, adalah inanganggi saya. Dan ketika saya lupa mengerjakan PR, pekerjaan rumah, saya tenang-tenang saja. Karena saya menganggap pasti inanganggi tidak akan menghukum saya. Tapi ternyata tidak. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya akhirnya bersyukur kalau waktu kelas 4 SD itu saya dihukum. Itu pertanda bahwa inanganggi saya itu adalah seorang guru yang adil, bertindak benar, memperlakukan setiap siswa itu dengan tepat.
Itu yang perlu kita syukuri. Itu adalah salah satu contoh kecil. Dan itu yang akan menggambarkan apa yang dilakukan Allah kepada manusia. Jadi kasih Allah itu tidak akan mengabaikan hukuman bagi orang yang bersalah. Dan mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang tidak adil. Ketika anak orang lain melakukan kesalahan, kita menghukum mereka. Dan ketika anak kita melakukan kesalahan, kita tidak menghukum mereka. Berarti pada saat itu, kita tidak berlaku adil. Pada saat itu, kita tidak berlaku benar. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, poin yang terakhir yang mau disampaikan oleh firman Tuhan, jemaat Roma mengatakan, semakin banyak kesalahan, maka semakin banyak berkat. Atau dengan kata lain, kejahatan mendatangkan kebaikan. Ada pemahaman mereka demikian. Tetapi firman Tuhan pada saat ini jelas menyebutkan itu tidak benar. Walaupun kita sudah berulang-ulang melakukan kesalahan dan Allah memaafkan kita, tapi kesalahan kita itu sebenarnya bukan menghasilkan kebaikan. Itu tidak mungkin. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ketika orang Kristen melakukan kesalahan, itu akan menguntungkan dia. Tidak. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, itu mau membuktikan bahwa Allah itu benar di dalam setiap tindakannya. Jadi marilah di dalam kehidupan ini, sama seperti topik mingguan, kesetiaan Allah bagi kehidupan orang percaya, kalau memang kita mau mengaku bahwa kita adalah orang pengikut Kristus, berarti kita juga harus belajar untuk menjadi orang yang setia. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini, karena kami masih merasakan kasih setia Tuhan memimpin kehidupan kami. Walaupun pada akhir-akhir ini kami merasakan suasana yang tidak menyenangkan, karena kami dibatasi dalam ruang gerak, dalam aktivitas akibat dari pandemi COVID-19. 4 minggu sudah suasana ini kami lewati. Kami sudah belajar untuk setia, untuk melakukan aturan-aturan pemerintah demi untuk keamanan kami masing-masing. Dan kami juga sudah menuai hasilnya. Untuk itu Bapa, seandainya tinggal di rumah ini akan diperpanjang beberapa minggu ke depan, itu tidak akan mengkhawatirkan kami lagi. Karena kami percaya ada Tuhan yang selalu membentengi kami. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang Bapa perdengarkan kepada kami pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa Allah tetap mengasihi kami di sepanjang kehidupan kami. Dan mampukan kami Bapa untuk mensyukuri semuanya itu dengan tetap hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang memang tidak bisa tinggal di rumah atau yang bekerja dari rumah. Mereka harus meninggalkan rumah dan menuju lapangan kerja mereka masing-masing. Apakah itu para medis? Apakah itu yang berprofesi sebagai menjual jasa transportasi atau yang lain-lain? Tapi kami yakin dan percaya
kuat kuasa Tuhan akan tetap melindungi mereka. Mari Engkau tutup bungkus mereka, Bapa, dengan kuasa anak-Mu Yesus Kristus, agar apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan dan pekerjaan mereka itu tidak akan mencelakai kehidupan mereka. Bapa kami yang di sorga, kami mau memohon agar Tuhan berpihak kepada kami. Mampukan kami, Bapa, untuk memahami semua apa yang sedang terjadi. Terima kasih, Bapa. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 1 Tawarat 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Melati wangi katilak nyanyi. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang bersyukur hai hati mulut tangan. Sekarang bersyukur.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Horas Mahubata Haganupan. Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Horas.